Halo pemirsa Technasia Games, ketemu lagi dengan Iqbal yang sedang mengunjungi Tokyo Game Show 2015. Saat saya mengunjungi area smartphone, saya melihat sebuah game dari developer Taiwan yang berjudul Qbot. Game ini mengingatkan saya pada permainan karambol di mana saya bisa meluncurkan bola, bukan bola sih, robot tepatnya. Robot-robot pada sebuah arena yang mirip dengan papan karambol. Robot-robot ini bisa memantul-mantul dan menyeruduk musuh hingga musuhnya kalah atau hancur. Tidak hanya itu juga, robot-robot ini memiliki kemampuan khusus yang berbeda jenisnya dari masing-masing. Dari sisi visual sendiri, game ini terlihat sangat menarik dengan mengandalkan grafis voxel yang sering terlihat pada game mobile belakangan ini, seperti Crossy Road, Minecraft, dan lainnya. Sayangnya saya tidak tahu kapan game ini akan dirilis di Indonesia karena versi yang saya mainkan menggunakan bahasa Jepang. Developernya sendiri menyebutkan bahwa game ini baru akan dilokalisasi ke bahasa Jepang, Mandarin, dan Korea. Ya, semoga saja versi internasional dengan bahasa Inggris akan segera menyusul dan tersedia di Indonesia.